Pertama kali kita ekstrak dulu file download WA Sender Pro versi Ninja ini. Kita ekstrak ya untuk di laptop atau PC kamu. Kemudian setelah itu kamu buka Chrome kamu ya, browser Chrome-nya. Lalu ke sini file, kemudian ke ekstensi. Dan pastikan mode developer kamu buka ya di sini. Dengan tujuan agar kita bisa mengupload di sini ya. Jadi akan terbuka tempat uploadnya di sini. Kemudian setelah itu kita upload file WA Sender Pro versi Ninja tadi ya. Sini kita pilih untuk kita install di Chrome kita ya. Nah ini sudah terinstall ya di sini. Nah dengan begini saja kita sudah bisa menginstall WA Sender Pro versi Ninja. Kemudian setelah seperti ini, lalu kita buka WhatsApp-nya ya. Kita buka seperti ini. Setelah terbuka, maka kita buka kembali WA Sender Pro-nya di pojok kanan atas ya. Di sini diklik ada ikonnya. Dan dengan begitu saja sudah siap untuk kita gunakan.